Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat utawi JKN KIS nyangger libur lebaran kalih tali singolas, ring pelayanan kesehatan kantun memarki sekadi dumun. Kebausang oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Eli Widiani. Dan inilah tarang peserta JKN KIS Sani Jagi Mudik, miwah Sani Nyaratang Indik Pelayanan Kesehatan Ring Durekote. Kajan tenang mangde krame presiden rauhin sajeroning fasilitas kesehatan tingkat pertama ya diastun kewentenan peserta ring faskes punike durung kadaftar. Layanan kesehatan inucap dados karerehang oleh krame ring faskes sane karembel kasarangin BPJS Kesehatan. Pandidikan punike kedasarin antuk peserta JKN KIS kantun aktif. Sajroning punike para peserta JKN KIS keabdian disiplin indik naur iuran, pamekasnyane peserta sane jagi mudik miwas tate makte piranti kartu JKN KIS. Administrasi kepesertaan dalam rangka pelayanan khusus untuk peserta JKN kami buka pada tanggal 3, 4, dan 7 ya, Rebo, Kamis, Senin, Selasa, dan Jumat. Kami buka layanan tetap buka di kantor cabang pada jam 8 sampai jam 12. Kami juga membuka posko mudik yang ada di area penyeberangan di Gilimanuk. BPJS Kesehatan Taler Niagayang Posko Kesehatan Ring Wewidangan Pelabuhan Gilimanuk. Miwah sahe taler para dokter kasiagayang. Melarapan antuk ngamolehang pelayanan prima majeng ring kramane. Komang Yuda, Bali TV.